Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan kami, jumpa lagi dengan Cipta Jati Abadi yang kali ini akan sedikit memberikan tutorial ya, ataupun pengetahuan baru untuk penyetelan tempat tidur yang modern ya. Jadi ini sedikit pengetahuan aja untuk Anda yang masih menggunakan cara lama untuk memasang baut tempat tidur ya. Jadi pemasangan baut ini terbaru ya. Jadi ini tidak nampak dari luar seperti yang model yang dulu-dulu ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi tempat bautnya itu kita kasih di dalam. Jadi tidak kelihatan dari luar untuk bautnya. Tidak kelihatan dari luar ataupun kelihatan dari kaki tempat tidur. Jadi ini pemasangannya dari dalam seperti ini ya. Jadi ini kasih tempat untuk bautnya, nanti kita pasang agar kelihatan rapi ya. Jadi nanti bagus kalau dilihat dari luar, jadi tidak nampak bautnya gitu. Jadi untuk pemasangan yang model lama ataupun yang model dahulu itu seperti ini. Jadi ini kelihatan dari luar untuk bautnya. Oke. Untuk pemasangan yang modern kita bisa lihat hasilnya nanti, tidak ada nampak dari luar. Jadi seperti ini ya cara pemasangannya. Kita bisa lihat, kita masukkan dulu, kita bisa lihat seperti ini. Jadi bautnya itu dari dalam gitu ya. Jadi nanti tidak kelihatan seperti yang model lama. Nah, kita bisa lihat seperti ini caranya. Nah, kita bisa lihat ya, dari luar tidak kelihatan. Oke, jadi ini seperti ini. Jadi sangat rapi dan modern gitu, aman untuk anak-anak Anda. Oke, terima kasih. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan bagikan video ini bila bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.